Inilah hasil matchday 3 dan klasemen terbaru Piala AFF U23 2023, Senin 21 Agustus 2023. Dibuka dari pertandingan antara Brunei Darussalam melawan Myanmar U23, dan inilah hasil pertandingannya. Berikutnya ada Thailand U23 melawan Kamboja U23 pada malam hari, dan inilah hasil terbaru mereka. Jadwal berikutnya ada Malaysia U23 melawan Timor Leste U23 pada Selasa 22 Agustus jam 20 waktu Indonesia Barat. Di laga lainnya ada Vietnam U23 melawan Filipina U23 pada hari yang sama pada jam 20 waktu Indonesia Barat live di video.com. Inilah klasemen akhir grup A dan klasemen sementara grup B dan C. Ya, kembali lagi ya dengan saya Rikan di channel olahraga saya Rikan Official yang selalu menyediakan informasi sepak bola terbaru setiap hari.